pemirsa, arus lalu lintas pada Kamis siang libur kenaikan Isa Al-Masih dipadati kendaraan wisatawan menuju sejumlah objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan dari data petugas kepolisian Satlantas Polres Cimahi, peningkatan volume kendaraan terjadi hingga 10% didominasi oleh wisatawan lokal. Beginilah kondisi lalu lintas di sejumlah jalan protokol di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat di hari libur kenaikan Isa Al-Masih. Peningkatan volume kendaraan terjadi dibanding hari biasanya, didominasi kendaraan wisatawan lokal dari Bandung Raya dan Jabodetabek. Kepadatan terjadi seperti di jalan persimpangan Betrik dari arah Lembang mengarah ke Subang dan jalan raya Lembang yang berada di kawasan objek wisata Farmhouse dan TGA karena tersendat. Kepadatan terjadi seperti di jalan persimpangan Betrik dari arah Lembang mengarah ke Subang dan jalan raya Lembang yang berada di kawasan objek wisata Farmhouse karena tersendat masuk dan keluarnya kendaraan. Menurut KBO Lantas Polres Cimahi Ibtu Erin Heriduansyah mengatakan, kenaikan volume kendaraan di hari libur kenaikan Isa Al-Masih mencapai 100% didominasi wisatawan lokal. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi dibantu Mapolda Jabar dikerahkan dan disiagakan di titik-titik kemacetan. Jika terjadi kemacetan, akan dilakukan one way atau pengurasan kendaraan dari dua arah. Situasi arus lalu lintas di wilayah kawasan wisata Lembang terpantau aman, lancar, terkendali. Untuk kenaikan kendaraan yang mengarah ke tempat wisata masih belum kelihatan signifikan. Namun ada kelihatan peningkatan lebih kurang 10% yang mengarah ke wisata Lembang. Dominasi kendaraan dari mana aja, Pak? Untuk dominasi ini masih ada lokalan saja. Untuk luar kota seperti Bandung, Jakarta, latar luar Bandung, itu masih ada lebih kurang ada 5% yang masuk. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.